أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والشكر لله. نحن شكر كل الله سبحانه وتعالى. Kerana dengan izin Allah SWT pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama untuk sambung pelajaran kita. Dan alhamdulillah fadil ustaz kita berada kat sini. InsyaAllah sama-sama kongsilah lepas ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT, kita sambung bicara kita tentang ilmu tauhid. Seperti mana yang kita tahu, ya, ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat-sangat penting. Kerana pentingnya ilmu tauhid ini menyebabkan apa nama ni, menjadikan dia adalah satu ilmu yang wajib, ya, fardu ain untuk kita tuntut, untuk kita pelajari. Ya, kalau tak belajar ilmu tauhid, maka kita tak mungkin dapat mengenali Allah Subhanahu Taala, dan kita tidak dapat juga mengetahui tentang rukun-rukun iman yang lain. Ya, kerana ilmu tauhid itulah yang melekatkan kita ataupun menjadikan kita tahu mengenal Allah Subhanahu Taala. Baik, untuk sambungan pada pagi ini, tajuk kita ataupun ada beberapa soalan lagi yang akan kita bincangkan. Dan soalan ini pun kadang-kadang selalu juga kita tanya, nampak zahirnya macam tak berapa adil. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita lihat, ya, saya pernah berbincang dengan seorang orang putih lah. Orang putih, bukan orang putih juga. Orang duduk di negeri orang putih, tapi kulit hitam. Semasa saya belajar kat UK itu, so bila kita bincang-bincang, kita kata pada pandangan kita, in our belief, yang masuk syurga hanya orang Islam. Yang masuk syurga adalah hanya orang Islam. So dia kata, it's not fair. How come there are so many non-Muslim who are good? Dan memang betul pun, ramai orang baik, kan? Kadang-kadang orang yang bukan Islam, akhlak perangai dia lebih baik daripada orang Islam. Tuan-tuan setuju tak? Dari beberapa sudut yang lain lah. Jangan tengok dari sudut akidahnya. Ya? Kalau dari sudut akidah, memang jahatlah. Secara umumnya, orang yang tak beriman dengan Allah, jahatlah. Tak ada manusia yang lebih jahat daripada manusia yang kufur kepada Allah. Dari sudut akidahnya. Tapi dari sudut amalannya, banyak orang yang bukan Islam baik. Ya? Saya jumpa ramai orang yang bukan Islam sangat baik. Ya? Cakapnya, maknanya beradab. Ya? Dia punya suka membantu orang. Ya, suka berderma, suka menyelesaikan masalah orang, eh? Ramai, banyak. Dan kalau tuan-tuan baca satu ketika itu, bila berlaku tsunami, ya, bila berlaku tsunami, Michael Schumacher, tuan-tuan kenal? Tuan-tuan kenal dia, dia mungkin tak kenal tuan-tuan lah. Sama juga, saya pun tak kenal, saya kenal dia, dia tak kenal saya. Eh? Dia pernah menerima masa berlaku tsunami, $1 juta, tuan-tuan, orang tak Islam. Harap Allah Ta'ala buka pintu hati dia, menjadi orang Islam lah, insyaAllah, satu masa yang akan datang. Tapi nak ceritanya, orang yang baik ni, ramai orang yang bukan Islam. Ramai juga. Cuma persoalannya, yang dia kata tak fair tu, dia kata macam mana? Orang yang baik ramai, orang yang ramai, dia kata. Orang yang bukan Islam, cuma dia tak Islam ni, tapi dia baik. Itu persoalan yang kita nak bincang lagi. Adil ke tak adil? Betul ke tak betul? Jadi berdasarkan pada kitab yang kita akan baca hari ini, insyaAllah, persoalannya, kenapa Allah SWT hanya menerima amalan orang yang beriman? Kenapa, Okey, baik. Jawapan di sini ialah, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengharapkan pahalanya dan tidak takut pada azabnya, melakukan suatu amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Itu di antara sebab dan puncanya. Ya? Kalau kita orang yang beriman ini, setiap apa yang kita nak buat, kita kena pastikan niat kita, nawaitu kita itu dibuat kerana Allah Subhanahu Taala. Kita datang ke surau, kenapa? Kerana Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau orang yang bukan Islam datang ke surau, dia nak buat apa? Tentulah ada matlamat-matlamat. Mungkin keduniaan. Mungkin dia sebagai wakil rakyat contohnya. Ni dekat nak mengundi. Ramailah juga wakil-wakil rakyat datang ke surau. Sebab apa? Nak bagi bantuan. Matlamat dia apa, tuan-tuan? Matlamat dia dunia. Ya?
Kenapa contohnya apa nama ni ramai sekali orang memberi perbantuan kadang-kadang yang bukan Islam, dia bukan nak cari pahala. Dia nak cari nama antaranya. Mungkin nak cari pengaruh. Yang mungkin nak cari penyokong. Ya. Ataupun masalah-masalah keduniaan yang lain. Ya. Ataupun sekarang ni bila bagi berderma banyak-banyak, cek besar-besar, okey. Yang ambil gambar besar-besar kan. Sebab apa? Dapat Datuk. Ada juga kan. So macam-macam matlamat dia. Jadi berbanding dengan kita orang Islam, setiap apa yang kita buat sama ada kecil ataupun besar, kita buat nawaitunya lillahi ta'ala. Usalli fadl zuhri fadl maghribi lillahi ta'ala wujudnya. Kerana Allah. Kita datang. Dan ini pun satu kaedah yang baik untuk kita amalkan tuan-tuan. Yang sebab kadang-kadang orang kata gelecoh. Niat kita gelecoh. Faham ke gelecoh? Nah, terseleweng kadang-kadang niat kita. Ya? Kita niat nak buat mula-mula tu peringkat awal nak buat tu baik. Niat lillahi ta'ala. Tak apa orang tengah buat, nampak orang tengok, rasa naik angin ni tak? Kata, macam kita je seorang bagus. Itu masalah. Dalam tengah-tengah kita buat, rosak niatnya, rosaklah amalan kita. Contoh mudah tuan-tuan, hari-hari kita datang ke surau. Setiap pagi subuh, tak pernah miss. Peringkat awal tu memang bagus. Alhamdulillah, inat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, air pertama lillahi ta'ala, air kedua lillahi ta'ala. Lepas tu satu hari kita lalu-lalu semua gelap. Kita seorang je. Tiap syaitan dia akan cuba juga untuk merosakkan amalan kita. Ya? Bila kita datang gelap, kita pun gini-gini kepala, teruk betul lah dia orang ni. Datang taman ni, aku seorang je pergi sembahyang. Dia bukan cakap kat orang pun. Dia cakap seorang-seorang je. Dalam kampung ni, dalam surau ni, dekat-dekat area-area surau ni, aku seorang je datang surau. Yang lain, teruk betul. Bila dia cakap teruk betul, apa tuan-tuan? Dia sudah merasa ujub. Merasa takjub tentang diri dia, tentang kehebatan dia, maka rosak amalannya. Walaupun asalnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, niat kita ni dengan Allah SWT nak kena baiki semua. Nak kena renew setiap masa, ya Allah. Kalau kita rasa kita tidak ikhlas, maka kita perlu istighfar, ya Allah. Minta maaf, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Aku telah melakukan kesalahan, ya Allah. Niat aku tak ikhlas, ya Allah. Sebab apa? Orang yang tidak ikhlas, bukan hanya amalan tidak diterima, tapi akan diazab di hadapan Allah SWT kerana telah melakukan dosa. Tak ikhlas itu dosa, tuan-tuan, puan-puan. Buat sesuatu kerana niat dunia, bukan yang itu dimaksud tidak ikhlas, maka bukan setakat tak dapat pahala, tetapi akan dapat dosa dari sisi Allah, dapat murka daripada Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya tidak ikhlas, saya berceramah ni, saya tengah mendapat murka Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak buat kerana Allah, ya? Kalau saya rasa saya ini lebih hebat pada tuan-tuan, maka saya sudah merasa ujub. Kalau saya buat kerana nak dapat kepujian, tuan-tuan, saya akan dapat dosa daripada Allah SWT kerana riak. Buat amal baik, berceramah, ya, dengan harapan dengan ceramah itu dapat memberi hidayah kepada orang atau membuka hati-hati orang untuk beramal. Tapi kita yang berceramah tidak ikhlas, maka kita mendapat azab Allah SWT. Walaupun nampak saya cantik, orang menderma, bagus bagi derma tuan-tuan, bagus bagi derma. Bantu orang lain, bagus bantu. Bantu jiran-jiran, bagus. Tapi kalau niat bukan kerana Allah, dalam amalan yang jahat, yang baik itu, kita dapat pahala seolah kita buat jahat. Pentingnya ikhlas kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, buat Allah SWT, kenapa Allah Ta'ala antaranya tak terima amalan orang yang kafir? Kerana pertama, nawaitunya memang bukan kerana Allah. Kalau dibuat kerana Allah, maka dia sudah jadi Islam lah. Maknanya dia dah terima kewujudan Allah. Sebab orang kafir ni, yang kebanyakan dia percaya, tidak percaya kepada Allah. Satu, tidak percaya kepada pencipta. Itu satu bentuk. Ada juga yang percaya pada Tuhan. Tapi cara percaya dia berbeza dengan kepercayaan kita. Kita menyembah Allah Ta'ala direct dengan Allah. Dia pergi ikut patung dia. Kerana patung ni dia merasakan bahawa mereka tak layak untuk sembah Allah terus. Rasa hina, rasa kecil. So dia sembah melalui patung. Patunglah konon-kononnya menyampaikan apa yang dia lakukan. Itu di antara benda yang apa perbezaan antara kita dengan orang yang bukan Islam. Dan sebab itulah disebutkan oleh penulis di sini bahawa di antara sebab kenapa orang-orang yang bukan Islam itu amalannya tidak diterima kerana
amalan mereka yang mereka lakukan bukan dalam mencari keredaan Allah SWT. Satu lagi, mereka juga tidak mencari keredaannya serta tidak mengambil kira adakah amalan yang dilakukan itu halal atau haram. Ini satu lagi isu. Satu lagi isu di sini, maknanya orang yang bukan Islam, ya, amalan dia, dia bukan kira pahala, pahala ataupun apa nama ni, ataupun dosa. Macam kita setiap apa yang kita buat, kita fikir ia dapat pahala. Contohnya kan. Jadi sebab itulah, itu di antara perkara-perkara yang menjadikan kita berbeza, yang menyebabkan Allah SWT tak terima amalan-amalan orang yang bukan Islam. Baik. Sama ada adil atau tidak, itulah yang cerita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam amalan-amalan yang kita lakukan, ya, walaupun keikhlasan itu satu perkara yang mesti, dan mesti dilihat dari sudut keikhlasan adalah satu perkara yang penting, eh? Bukan melihat kepada amal itu baik atau tidak, tapi lebih kepada amal itu sama ada dia melakukannya dengan ikhlas ataupun sebaliknya, ataupun niat dia itu kerana siapa. Baik. Mereka akan diazab dengan kekufuran dan kesesatan mereka. Bukan setakat mereka amalan tidak diterima, orang kafir, bukan setakat amalan tak diterima, kerana kufur mereka itu mereka akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok di sini, ya, mungkin kita boleh buat satu analogi beginilah tuan-tuan. Orang kafir, katalah kita kata amalan diterima lah kononnya. Kalau ini satu kaedah yang kita nak terangkan lah. Kalau mungkin ada orang yang bukan Islam ni tak faham, so mungkin kita boleh terang macam ni. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia diletakkan dalam deraca timbangan. Ya, diletakkan dalam deraca timbangan. Yang jahat letak belah kiri, yang baik letak di sebelah kanan. Baik. Kalaulah Allah SWT, kita katakan Allah Taala terima semua amalan-amalan manusia. Tak kira baik tak baik, Islam tak Islam, kufur tak kufur, dia akan terima semua. Buat baik letak belah kanan. Buat baik je letak belah kanan. Baik. So sekarang ni kita ada jacing timbangan. Jadi bila buat jahat, dia letak belah kiri. Bila kufur, dia letak belah kiri. Dan dosa kufur ni tidak ada dosa yang lebih besar daripada dia, dan menyebabkan dia punya timbangan terlalu berat, sehinggakan kebaikan-kebaikan itu tidak ada nilai di situ. Sebab terlalu berat, memang tak bergerak. Orang kata-kata tak degih. Letak kufur sebelah kiri tu, letak baik macam mana pun dia tidak akan memberi kesan apa-apa tentang timbangan tersebut. Dan Allah Ta'ala akan memasukkan manusia dalam neraka berdasarkan timbangan itu, ya, berdasarkan timbangan itu. Bila berat yang baik, yang sebelah kanan, maka dia akan masuk syurga. Bila berat yang sebelah kiri, maka dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun satu kaedah jugalah bagaimana kita nak terang kepada orang yang bukan Islam, ya. Baik tuan-tuan. Teman pula apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, mereka menganggap ayat-ayat tersebut bagaikan bahan ketawa dan ejekan. Ini pun selalu, dan masalah yang ketawa menjadikan Al-Quran bahan ketawa, menjadikan Al-Quran ni benda yang diejek-ejek dan sebagainya, bukan hanya berlaku di kalangan orang kafir. Itu yang sangat malang, eh. Orang Islam sendiri pun hari ini ramai yang memainkan ayat Allah SWT. Ini masalah tuan-tuan. Kalau orang kafir itu memang biasalah, tak ada masalah. Kalau orang kafir menentang hukum-hukum Allah, biasa tuan-tuan. Tak apalah, sebab dia memang kafir. Memang kerja dia menentang hukum-hukum Allah SWT, sebab dia tidak beriman, tak yakin. Masalahnya yang menentang hukum-hukum Islam ni kadang-kadang orang Islam sendiri. Allahu Akbar. Ini yang jadi masalah tuan-tuan. Kenapa itu berlaku? Tidak lain dan tidak bukan kerana antaranya tidak faham tentang agama. Agama sekarang ramai orang mentafsirkan mengikut kehendak sendiri. Kumpulan A tafsir ayat sama, tapi mengikut kehendak kumpulan dia. Kumpulan B ada juga guna ayat yang sama, mengikut kehendak dia. Kumpulan C ada juga guna ayat yang sama, tapi tafsirnya berbeza-beza mengikut nafsu kehendak masing-masing. Bukan ikut tafsir-tafsir yang telah pun ditafsirkan oleh ulama-ulama yang muktabar. Itu masalah dia. Ya, bukan ramai orang menggunakan tafsir. Semua puak, semua kumpulan hari ini dekat pilihan raya ni, keluarlah macam-macam ayat Quran. Puak ni guna ayat Quran, semua guna ayat Quran belaka. Semua ni guna hadis belaka. Semua, tapi semuanya ditakwil-takwilkan mengikut bersesuaian dengan kehendak dan nafsu masing-masing. Ini masalah. Nah, ini masalah tuan-tuan, ya. Al-Quran itu yang sepatutnya membawa kita kepada Allah SWT, memberi hidayah kepada Allah SWT. Maka bila kita berhujah kerana nafsu, dia akan membawa kita semakin jauh dengan Allah SWT. Tentu-tentu Allah SWT seterusnya,
Oleh itu amalan mereka tidak akan diterima dan mereka akan diazab oleh Allah SWT kerana kekufuran mereka, seperti yang dijelaskan tadi lah, kerana amalan mereka, apa nama ni, i'tiqad, kepercayaan mereka itu yang bercanggah dengan Islam, maka amalan-amalan mereka semuanya tidak diterima. Ini disebutkan oleh Allah SWT, وَقَلِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِهِمْ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami tunjukkan perbicaraan kepada mereka yang telah kerjakan jenis amal, jadi orang-orang yang melakukan amalan yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Ini Allah Ta'ala jelaskan dengan sejelas dalam Al-Quran bahawa amalan-amalan orang kafir itu, walaupun banyak mana kebaikan-kebaikan yang dilakukan, mereka menyangka bahawa bila mereka buat baik, mereka tolong orang, mereka menderma, mereka buat macam-macam kebaikan, ya, maka mereka pun datang dengan angan-angan di hari akhirat jumpa Allah Ta'ala. Kononnya mereka telah melakukan kebaikan, rupa-rupanya mereka itu seperti mana disebut Nabi oleh Allah Ta'ala, habal al-mansurah, seperti debu-debu yang terbang yang tidak ada nilai. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah SWT menyebutkan masalul ladzina kafaru bi rabbihim amaluhum karamadin ishtaddat birrih fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay' dhalika wa ad-dalalul ba'id. Bandingan segala kebaikan amal dan usaha mereka yang kufur ingkar kepada Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun dari apa yang mereka telah usahakan. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan jauh dari dasar kebenaran. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di sini, amalan-amalan orang yang kafir itu kerana kekufuran mereka seperti debu-debu yang berterbangan, seperti mana kita sebutkan tadi, ya. Jadi mereka tidak akan dapat apa-apa apa-apa pun pahala ataupun ganjaran daripada apa yang telah mereka lakukan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَةٍ يَحْسَبُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan orang kafir itu amalan mereka umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang dahaga. Sebab apa dia? Fata Morgana, ya? Itu ibarat orang-orang yang kufur. Bila mereka lakukan amalan, macam kita tengah-tengah dahaga, tengok di jauh sana nampak macam riak-riak air, nampak macam air. Sebenarnya bukan air sebenarnya, tapi dia haba yang naik itu nampak macam air, ya. Maka itulah ibarat orang-orang yang kafir bila melakukan amalan. Dia merasakan bahawa amalan dia terlalu banyak, ya. Amalan dia lah kononnya dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah SWT. Tiba-tiba dia datang jumpa Allah Ta'ala, amalannya tak ada, kosong, zero, tidak ada apa-apa amalan yang diterima oleh Allah SWT. Satu perumpamaan yang sangat menarik, yang berkaitan ataupun yang relevan dengan cerita topik kita yang kita cerita tadi, kenapa amalan orang yang tidak beriman itu tidak diterima oleh Allah SWT, disebutkan sangat menarik di sini oleh pengarah. Dia cerita macam ni, tuan-tuan, ya. Satu hari, contoh, satu hari satu orang lelaki nampak satu kubur yang cantik sangat, ya. Dia masuklah kubur, dia tengok macam-macam. Kalau kita sekarang ni ada kubur durian, lalu durian tengah lebat, tengah gugur, kan? Kau boleh tengok rambutan pun merah, buah dah masak, kan? Kau boleh pergi sana, ada buah manggisnya, ada macam-macam buah, tuan-tuan. Masuk dalam itu sangat indah pemandangannya seorang lelaki ni. Cuma lelaki ni jenis tak dengar cakap, kan? Bila dia masuk kebun orang, dia buat macam kebun di sini. Dia pergi tengok durian, wah, syar durian, eh? Musakim, tak pernah makan musakim, dapat musakim, duduklah buat durian tu. Tak tanya dah siapa tuan dia, kan? Dia tak pernah cari pun siapa tuan dia, macam mana nak beli ke nak beli, tak fikir dah. Dia masuk, oh, dia kata ini kebun aku punya. Padahal bukan dia punya. Okey, dia pun masuk makan. Kau boleh nampak, wah, bagus. Dia pun ambil biji benih, dia tanam. Di kebun yang sama, dia tanam, eh. Kemudian dia semai apa semua tanam, tabak baja, kemudian buah. Dan lama, rupanya tuan dia perhati je, kan, daripada jauh, kan. Tuan dia jenis baik, kan. Tuan dia jenis baik, tak adalah bila orang masuk dalam kebun dia tu, orang pergi tangkap, pergi seregah, tak. Dia biar je tengok, dia tengok macam mana keadaan orang ni. Baik, kemudian tak lama lepas tu, dan ada lagi seorang datang masuk dalam kebun. Dia tengok orang tu tengah makan durian, dia kata, encik ni tuan kebun ni kan? Tak, kata orang tu, kan. So yang makan ni,
Biasa tak ada, nak tengok tuan ni tak ada pun. Macam tuan tak ada pun, saya makan je lah. Kan? Dah lama dah saya pun tanam pokok yang baru semua sekali kan. Dia tak ada, agak-agak dia tak ada tuan lah kot. Dia kata kan. Kata orang yang datang ni, yang kedua ni, dia kata, takkan tak ada tuan kot. Mesti ada tuan. Kalau tidak macam mana pokok durian ni berbuah, bersubur, nampak macam orang bajakan apa nama semua pokok-pokok ni. Kan? Pokok-pokoknya semua subur, hasilnya dahsyat, banyak kan. Jadi orang ni pun, yang kedua ni pun, saya tak berani nak makan-makan ni. Kan? Tak tahu tak siapa punya tuan dia, saya tak nak kan. Saya takut nanti makan berdosa pula. Jadi ada iman sikit kan. So dia pun carilah, pergi-pergi cari-cari, tanya orang tu, tanya orang ni, tanya orang tu kan. Pergi tanya macam-macam orang, akhirnya dapatlah jumpa tuan dia. Baik. Bila dia dapat jumpa tuan dia, tuan dia pun bagilah cara-cara dan kaedah-kaedah macam mana nak makan durian ni, okay, berapa harga dia. Kalau nak ambil biji benih, ambil lah biji benih, boleh, tak ada masalah. Biji benih free je kata dia, buah kena bayar, contohnya. Okey, jadi lepas tu, tuan ni, jadi orang yang baru datang ni, dia pun beritahu lah, saya nampak tadi ada seorang yang makan durian tuan. Dia kata tak apalah, biarlah dia. Yeah? Tak apa, nanti kita akan deal dengan dia. Baik, kemudian bila okey, contohnya apabila tuan dia dah tahu orang ni, kalaulah ditakdirkan, yang tuan empunya ni dia nak cari pekerja. Dia nak cari pekerja atau dia nak bagi ganjaran atas apa sebab sekalipun, ataupun mungkin kerana amanah dan sebagainya, agak-agak yang mana dia bagi, yang dia bagi ganjaran atau yang mana dia akan ambil. Jadi teman dia ke, jadi partner dia ke, yang mana agak-agak yang dia ambil, dia akan bagi upah. Yang pertama ke yang kedua? Istilah yang ke? Yang kedua. Begitulah contoh dan tamsilan yang dibuat oleh pengarang. Manusia dalam dunia hari ini, dia masuk dalam dunia, dia tak tahu siapa punya dunia ni. Dia tak tahu siapa punya dunia ni. Dia masuk dalam dunia, dia lahir, dia besar, dia tengok, oh semua dah ada. Dia tengok langit dah ada, matahari dah ada. Kalau dia tengok pokok-pokok, dia pergi mana-mana pokok ada. Walaupun orang punya, dia kata, oh itu dia punya. Ada manusia yang macam ni. Dia makan, dia minum, dia tak kira ikut peraturan. Yang halal, yang haram, dia tak tanya siapa punya ni. Tak tanya tuan-tuan. Hukum-hukum dia tak nak tahu. Siapa tuan dunia ni tak nak tahu, tak nak kenal. Bila tak kenal, dia tak beriman. Tapi dia makan. Dia ambil segala apa yang ada dunia ni. Tapi tak kenal tuan dia. Samalah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi manusia macam ni bila dia mati, agak-agak Tuhan nak bagi tak? Ganjaran pahala pada dia. Tak bagilah tuan-tuan, dia tak kenal tuan. Makan, hidup diberikan pula Allah Taala. Allah bagi dalam dunia ni, dia tak kenal tuan. Allah Taala bagi kesihatan pada dia. Dia tak tahu siapa bagi kesihatan kepada dia. Dia tak mengertilah kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dia dapat kekayaan. Juta-juta duit. Jadi jutawan. Jadi bilioner. Tapi tak kenal siapa yang bagi dia jadi kaya-kaya. Dia dapat pangkat yang begitu tinggi. Ya? Dan tak sedar, tak tahu siapa yang bagi dia sebenarnya. Dan dia rasa semua yang dia buat itulah yang menjadi punca kepada apa yang dia dapat. Agak-agak boleh masuk surga ke orang yang macam ni, tuan-tuan? Dapatlah. Tapi yang kedua pula, yang kedua dia sedar daripada awal. Bila dah mula belajar, macam adik-adik kita ni, daripada kecil lagi, masya-Allah, start bawa anak kecil lagi, duduk belajar, dengar, faham, itu yang mula mengenali Tuhan. Daripada kecil lagi dah kenal Tuhan. Dan makin membesar, dia makin dekat nampak Allah SWT. Dapat satu nikmat, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Aku tahu, ya apa saja nikmat yang aku dapat. Dapat makan hari ini pun, alhamdulillah. Dapat duduk dalam surau, alhamdulillah, semuanya kita rasa itu adalah kurnia engkau, ya Allah. Semuanya engkau yang bagi, ya Allah. Aku sihat, engkau yang bagi, ya Allah. Aku maknanya dapat anak Allah kelalamu, ya Allah. Dapat isteri-isteri, lagi banyak syukur dia, insyaAllah. Banyak syukur, insyaAllah Allah Ta'ala tambah lagi, insyaAllah. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada
kepada kita. Dan sebab itulah tuan-tuan yang dimaksud Allah SWT, penting penting untuk kita kenal siapa Allah SWT yang memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi sebab itulah dalam setiap apa yang kita lakukan, kita kena kita tahu ya, supaya supaya kita tidak tersasar daripada sasaran kita. Jadi apa yang kita buat semuanya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang seterusnya, nah tadi kita dah kita sebutkan ya, yang pertama tadi ialah iman adalah asas satu-satu amalan itu diterima oleh Allah SWT. Kemudian tajuk yang seterusnya ya, soalan yang seterusnya, kenapa Islam meletakkan ucapan dua kalimah syahadah sebagai rukun Islam yang pertama? Kenapa? Baik. Jadi maksud syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, ialah kamu mengakui dan mempercayai bahawa alam inilah Tuhan yang mencipta, membuat, mengatur dan memerintahnya, dan dialah Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada sekutunya, kamu pula adalah sebahagian daripada ciptaannya. Jadi maksud kenapa? Kenapa diletakkan di awal rukun iman itu? Kerana tidak lain dan tidak bukan, itulah asas segala-galanya dalam rukun iman ya. Kalau manusia tidak percaya kepada Allah, segala-galanya tidak ada arti ya. Ada orang tak percaya Tuhan tapi percaya sangat-sangat pada Nabi. Mungkin tak? Mungkin, tuan-tuan. Buat apa dia percaya kepada Nabi? Kalau percaya Tuhan tak percaya. Nabi didatangkan untuk manusia kenal Allah. Sebab matlamat utama yang paling, yang nombor satu ialah, yang paling penting ialah akidah, beriman dan mentauhidkan Allah. Kalau beriman kepada hari kiamat saja, apa guna beriman kepada hari kiamat kalau tak percaya orang yang membuat hari kiamat? Ya Allah yang mencipta hari kiamat. Apa maknanya? Tidak ada. Ya sebab itulah akidah keimanan yang paling utama ialah beriman kepada Allah dan mengasakan Allah dan meyakini bahawa setiap apa yang berlaku di atas dunia ini adalah dengan izin Allah SWT, dan kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ya? Itu asas dia. Baik, bila kita cerita tentang bila saya tengok syahadah yang kedua pula, asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengetahui, kita meyakini bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana kita pernah jelaskan sebelum ini tuan-tuan, rukun iman ni dia gabungan di antara komponen-komponen penting dalam akidah. Kalau kita beriman kepada Allah Taala saja tak cukup kalau tak beriman kepada Nabi. Kalau beriman pada Nabi saja tak cukup kalau tak beriman kepada Allah. Kalau beriman Allah, Nabi, Allah dan juga Rasul, kalau tak beriman pada kitab pun tak jadi. Sebab macam mana nak beriman dengan Allah dan juga kepada Nabi kalau tak ada kitab? Sebab kitab itulah yang menerangkan segala-galanya. Kemudian kalau beriman pada Al-Quran semua, Nabi dan para anbiya dan juga kitab, kena beriman kepada hari kiamat. Beriman juga pada malaikat, kerana malaikatlah yang membawa apa namanya mukjizat, apa namanya membawa Al-Quran, membawa wahyu kepada Nabi. Dan kita juga beriman pada hari akhirat kerana kita tahu bahawa hidup kita ini bukan di sini. Hidup yang sebenar ialah apabila kita pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga beriman dengan qada dan qadar, yang mana dengan beriman dengan qada dan qadar itu, dia akan mengatur, dia akan menjadikan kita seorang yang hebat sebenarnya. Dan beriman yang kau tak ada kata menjadikan jiwa kita tenang. Sebab apa? Kita tahu bahawa segala-gala apa yang kita lakukan dunia ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala, boleh sikit lagi ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya, oleh itu maka tetaplah pengetahuanmu dan keyakinanmu bahwa wahai Muhammad, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Allah ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, Allah Taala pun dengan jelas ya, memberitahu pada kita bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah SWT menyebut, syahadallahu anahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul almi qaiman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Juga ayat ini menguatkan ayat yang pertama yang menceritakan tentang keimanan kepada malaikat dan sebagainya yang seterusnya. Jadi tuan-tuan, kata Allah SWT, sebagai kesimpulannya, kita buat kesimpulan di sini. Pertamanya, seperti mana kita jelaskan tadi, bahawa amalan-amalan hanya diterima dari orang-orang yang beriman ya, orang yang kufur, orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, amalan-amalannya semuanya ditolak.
Kenapa? Kerana orang kafir seperti mana yang disebutkan di awal tadi, mereka melakukan amal-amal bukan kerana mencari redha Allah, tapi mencari urusan-urusan ataupun kepentingan-kepentingan keduniaan. Dan yang ketiga, poin yang penting, kalimah syahadah itu adalah pintu masuk bagi orang Islam untuk menjadi dia seorang Islam dan menjadi asas yang paling utama untuk dia diterima oleh Allah SWT insyaAllah sebagai ahli syurga. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, sekarang itulah kita punya ringkas pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat insyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang, ada kelemahan saya sendiri, saya minta maaf banyak-banyak. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.